Hai, bertemu lagi anda dengan saya. Saya ingin maklumkan anda berpeluang untuk menang giveaway bulanan. Untuk tahu cara-caranya, anda boleh lihat komen di video ini. Siapa tahu rezeki anda. Pelakon Emil Darusmila menuntut ganti rugi am melebihi RM1 juta terhadap pelakon Zarina Anjuli. Di samping ganti rugi pampasan, ganti rugi teruk dan teladan, serta perintah injuksi bagi menghalang pelakon itu atau mana-mana ejennya menerbitkan semua kenyataan fitnah terhadapnya yang diterbitkan dalam bentuk video. Sebelum kita lanjutkan dengan isu panas kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan hari ini, Imelda juga menuntut permohonan maaf daripada Zarina dan ia perlu disiarkan di media cetak, Facebook dan Instagram pelakon itu. Selain itu, Imelda memfailkan satu saman dan pernyataan tuntutan balas terhadap Zarina. Berikutan video yang dimaknai Zarina di Facebook itu. Isteri kepada pelakon Adeline Amar Ramli itu juga memfailkan kenyataan pembelaan terhadap saman dan pernyataan tuntutan oleh Zarina, menafikan pembabitannya dalam mengeluarkan fitnah terhadap Zarina melalui aplikasi Telegram di dalam kumpulan COVID-19 Persatuan Seniman. Dia juga menafikan bahawa hantaran di aplikasi Instagramnya adalah fitnah kepada Zarina. Saman dan tuntutan balas itu diserahkan kepada peguam Zarina pada 9 Jun lalu dan dia kini menyerahkan perjalanan kes kepada mahkamah untuk menentukan kebenaran yang sahih. Konflik antara Imelda dengan Zarina timbul apabila krisis COVID-19 melanda dunia, sekaligus memberi kesan kepada industri hiburan tanah air sehingga muncul pertelingkahan sesama penggiat seni